Oke Sobat Manggurut, nah ini lokal ya, berjalan perlahan masuk stasiun Cicalengka nih. Oke, lokal Bandung Raya masuk stasiun Cicalengka ya. Oke, saya hunting hari ini bersama Kang saya teh. Aduh, saya lupa lagi teh. Kang Diki sama Kang Junas. Kang Junas. Siap lah. Punya channel? Ada. Ada, Junas, siap. Ini explore ya. Oke, nanti di-subscribe ya, sobat-sobat semua. Nah, kalau yang ini mah udah sering muncul nih. Udah sering muncul nih. Sering ketemu. Sering ketemu itu ya. Kan tadi ada kereta apa aja di sini, Kang? Tadi sebelum Turangga, udah Turangga berangkat, Buripan, Malabar, Tenggu Wilis, Cikuray Selatan, Mutel ya, aduh. Ada KS 4 juga, 4. Waduh, bener eta KS 4. Pantas tadi saya batin asa yang ngajak hunting gitu. Ternyata aduh, ada KS-nya. Loba momen mah ayeuna. Heeh. Jadi banyak kereta yang telat juga ya sekarang karena semalam udah hujan besar dan banjir gitu ya. Siap. Jadi perjalanan kereta api sekarang agak terkendala gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah mulai berjalan normal lagi sobat semua ya, alhamdulillah. Nanti TKP-nya seperti apa ya saya tidak tahu ya. Saya tidak mau mengeksplor ke sana karena di sana panas. Cuacanya panas jadi malas ke sawah. Jadi di sini ajalah hunting-hunting kereta ya. Oke, sekarang ada apa lagi? Lokal palingnya. Lokalan sama Pasundan. Kita tunggu Pasundan sajalah di sini. Oke, Sobat Manggurut. Nah, sekarang saya sedang berada di dekat ini ya, yang ambles. Itu lagi banyak pekerja juga nih. Sebentar lagi kereta api Pasundan mau melintas. Nah, di luar prediksi dan saya juga sih jadwalnya seperti apa nyata yang lewat ini bukan lokal Bandung Raya, jadi kalau dilihat dari moncong kepalanya dan ngebutnya itu beda ya. Ini KA286. Nanti Pak Sunda nih bakal berjalan perlahan ya di sini karena masih jalannya masih dalam tahap perbaikan nih. Tuh agak melambat ya. Rada ngabret tuh. Waduh, kobong Wah, kobong. Tapi Pasundannya persiapan memasuki stasiun Cicalengka yang melintas langsung. Ternyata ke apa Sunda mah rada ngabret. Tadi mah lokal mah iya. Lokal teh kena taspatnya. Aduh. Nah, oke. Saya tadi hunting sendirian, sekarang mah ada temennya. Ada lagi, iya. Kemarin ketemu di Nagrek, sekarang di sini. Cicalengka. Cicalengka, aduh, iya momennya kangnya ya teh. Tapi kira-kira nanti ya teh nu lewatnya, asa bingung ya teh. Soalnya tadi tos lewat tadi Willisnya. Justru itu, paling lokal lah kita tunggu aja, semoga ada satu kereta lagi yang melintas. Kita gitu. Tunggu lokalan lah, gitu ya. Halte Bus Stasiun Cicalengka. Mantap ya, aduh.
tidak disangka-sangka gitu bisa bertemu lagi dengan Kang Yusril Hunting teh. Aduh. Aduh. Oke, kereta api selanjutnya itu adalah kereta api lokal Bandung Raya ya, dari Cicalengka, tujuan akhir Padalarang. Ya, kita lihat nih apakah lokal ini akan ke atas pat. Oh, seperti ini terlihat berjalan agak perlahan ya, terkena taspat dulu nih. Agak cepat ya sekarang mah, udah agak normal sepertinya ini pengerjaan itunya ya. Udah mau selesai kayaknya tuh. Mantap, cepat sekali ya pengerjaannya. Karena ini juga dikerjakan untuk kelancaran perjalanan kereta api ya. Nah, kita menunggu kereta api Parsel ya. Tadi dengar-dengar infonya Parsel itu lagi ada di Nagreg sih. Nanti kita tunggu kereta api Parsel ya. Oke sobat Mangrut, nah ini kereta api terakhir aja ya di huntingnya, soalnya mau ada perlu lagi udah hunting ini teh, mau ngejemput. Nah, locknya ini lock dengan menggunakan livery kemerdekaan nih ya, masih dipakai, mantap sekali nih. Ya, normal ya kecepatannya. Sudah bisa berjalan normal. Mantap sekali ya, itu lokal sudah persiapan memasuki stasiun Horpugur. Horpugur Cicalengka ya sobat ya. Kecepatannya alhamdulillah sudah bisa normal lagi kereta api, berarti aman lah ya jalurnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Mangrut Hunting kali ini ya, mengupdate-update di lokasi ambles. Ya, alhamdulillah amblesnya sudah selesai. Oke, sampai jumpa di video hunting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.